Okay. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد kita lanjutkan ya sekalian kalian kajian kitab fiqhul al wal-adhkar kali ini kita di halaman untuk cetakan uh, kitab aslinya halaman 83 yaitu tentang wasati, yaitu ahlil quran <coughs> yaitu sikap pertengahannya ahlil quran Jadi ahlil quran memiliki sikap pertengahan <coughs> الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى بركاته مر معنا ان خير الذكر واجله وافضله هو القران الكريم سده برلا صرنا برالو pada kita ini yani pembahasan bahwasanya sebaik-baik zikir paling mulianya zikir itu membaca Al-Quran Al-Karim ومر معنا فضل ma حملته fahum ahlullah wa khassatih dan mar ya telah lampau pada kita pembahasan keutamaan hamlatul quran yaitu para pengusung al-quran dan mereka adalah ahlullah ahlullah di sini bukan berarti ahl dari segi nasab ya karena Allah taala lam yalid wa lam Maka ahlullah di sini orang-orang yang muqarrabin. Orang-orang yang dekat pada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Wa khasatih, wa khasatuh. Dan orang-orang khusus terhadap Allah Azza wa Jalla. Kama thabata al Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Sebagaimana hal tersebut uh, telah terwiridkan dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi sallam.

illa anna ahamma nu'utihim wa ajalla sifatihim wa abraza alamatihim at-tawassutu wal i'tidal melainkan se penting-penting sifat mereka dan yang paling agungnya dan paling menonjolnya dari segi tanda-tanda atau ciri khas mereka adalah sikap at-tawassut wal i'tidal Ahlul Quran memiliki sifat tawassut dan i'tidal Tawasud menangnya I'tidal itu ada sisi keadilan Wa thadika bil wazumi Baja'a bi maja'a Fil qur'ani wal wukufi Indahu Itu sebabnya Dengan sebab apa? Kau ahli quran itu bisa Bersikap tawasud dan i'tidal Karena mereka melakukan luzum Yaitu uh, beriltizam melazimkan diri mereka dengan Al-Qur'an dan al-wuquf Al Qur'an yaitu mereka mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Al-wuquf ayat Qur'an itu ketika antum seperti ketika antum baca Al-Qur'an kemudian antum terdiam merenungi dan mentadaburi Maka ini al-wuquf 'indal Qur'an. Duna Tanpa sikap berlebihan dan tanpa juga sikap uh, keras ya. Jafa tanpa sikap kaku Wa duna ifratin Tanpa meremehkan dan tanpa sikap, tanpa sikap berlebihan dan tanpa sikap meremehkan Au ziyadatin Tanpa menambah-nambah apa yang di Al-Quran Dan tanpa mengurangi Atau merendahkan atau meremehkan apa yang di Al-Quran Yaqulullahu ta'ala Allah ta'ala berfirman Wa kathalika ja'alnakum ummatan wasatan Litakunu syuhada'a ala nasi Wa yakunar rasulu alaikum Dan begitulah kami jadikan terhadap kalian Kami jadikan kalian Suatu umat yang menengah Wahai kaum muslimin Litakunu syuhada'a ala nasi Agar kalian itu menjadi saksi terhadap orang-orang Pada umumnya dari زمن نبينا نبي, نبي له ويكون الرسول عليكم شهيدا لان رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم من جري ساكسي وهيك ام مسلمين فلما كتب الشيخ عبد فلما جعل الله هذه الامه امة محمد امة وسط اي خيارا عدولا خصها باكمل الشرائع واقوم المناهج واوضح المذاهب Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini yaitu umat Nabi Muhammad sebagai umat yang menengah, umat terpilih, umat yang adil, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekhususan untuk umat ini dengan sesempurna-sempurna syariat dan selurus-lurus manhaj, juga sejelas-jelas mazhab. Wa ja'ala kitabahu al-mubin yahdi hiya Dan Allah menjadikan kitabnya yang terang benerang ini memberikan petunjuk memberikan petunjuk terhadap sirat atau jalan yang paling lurus ya memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus ke sirat atau tariq yang paling aqwam <tuh> dan Al-Qur'an ini menyeru mengajak ke jalan yang paling Uh, rasid paling terpelajar paling baik paling mendidik dan paling uh, berhikmah kama qala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'ana aqwam wa yubashshirul mu'minina ya anna lahum ajran kabira sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus paling lempang dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengamalkan amalan-amalan soleh bahwasanya mereka mendapatkan ganjaran yang besar ya termasuk amal soleh ya kita berusaha membaca ini insyaallah karena membahas ilmu syar'i itu termasuk zikir uh, yang agung makanya disebut hilak al hilaq al-zikr Halaq al-zikr Ya, jadi Allah Azza, Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran memberi kabar gembira pada kaum mukminin yang beramal saleh dan sebagai motivasi maka membahas ayat Al-Quran, membahas hadis Nabi, mendapat, membahas hukum fiqih dan membahas hal-hal seperti ini ini termasuk golongan mudah-mudahan masuk kita golongan orang-orang al-mu'minun alladzina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabiro. dapat ganjaran yang besar Taib uh, uh, al-mu'minun belakangan ini melihat suatu video yang itu merupakan kesaksian dari orang yang tadinya dia bukan seorang sunnah, seorang sunni atau bukan seorang salafi dari kalangan bahkan dari penampilannya seperti kalangan sebelah ya. mempersaksikan ya dia men 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 menyebutkan kesaksiannya terhadap majelis-majelis asal tidak kibar dari kalangan salafiyin pertama tentang masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor kemudian juga dia ke majelis Ustaz Abdul Hakim di Kerukut pernah mengalami itu dan juga di Al-Barkah di antara kalimat yang menggugah anak pribadi dari orang ini dan semoga Allah Ta'ala membimbing beliau menuju sunnah dan hidayah itu kalimat beliau ketika di masjid Imam Ahmad bin Hanbal atau mungkin di masjid uh, kerukutnya Al Mubarak maksudnya itu uh, orang ini melihat apa melihat seorang ikhwah di antara ikhwan sunnah di antara ikhwan kita um, uh, sedang sholat mungkin sholat tahiyatul masjid ketika sebelum kajian hmm dimulai ya, sebelum sepertinya di Masjid Imam Ahmad dan dia mendapatkan solatnya orang yang merupakan ahlus sunnah ini orang salafi yang disebut wahabi oleh banyak orang ketika solat solatnya itu membekas kepada dirinya yang sedang nonton orang solat itu apa maksudnya dia dia bilang saya aja yang lihat aja yang dengan kalimat semakna saya aja yang lihat aja itu sholatnya itu masuk ke hati saya saya ngelihat dia sholat sholatnya masuk ke hati saya itu baru ngelihat orang sholatnya gitu ya tentu ya kita nggak mengatakan bahwa saya seluruh orang salafi itu sholatnya itu seindah itu sehingga bisa berpengaruh pada orang yang cuma ngelihatnya doang tapi kalau misalnya orang-orang ini siapapun mau jujur bahwa eksistensi orang-orang sunnah dengan penampilannya yang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan jenggotnya maupun cingkrangannya dengan niatan itiba sunnah maka itu akan memberikan nur dan cahaya khusus yang tidak bisa antum rasakan pada orang-orang yang seragamnya sesuai tapi anti dengan sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam akan berbeda ikhwan berbeda rasanya, ya. Maka niatan dan kalbu itu, ya bisa menjadikannya cahaya, menjadikan amal itu sebagai cahaya. Maka di antara doa Allah menjadl al fi kalbi ya Allah jadikanlah di kalbuku ada cahaya, dan di filisani nurah di lidahku ada cahaya, di, di seluruh anggota tubuh ada, ada cahaya semua itu kembali ke amalan, kembali ke tauhid dan juga kembali ke ketepatan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beramal soleh seperti ini, misalnya salat di masjid, ikut kajian, itu ada bus robot mereka. Wa Jadi ada kabar gembira buat mereka yang beramal saleh. Mereka mendapatkan ganjaran yang besar kalau kita beramal dengan memang ada niatan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla sebenarnya banyak rintangan-rintangan itu akan dihadapi dengan mudah sebenarnya ya cuma kenapa rintangan itu kok terasa sulit karena mungkin kita ini masih ada orientasi dan keinginan duniawi dalam beramal mungkin ya maka uh, amalan soleh itu membutuhkan niatan yang soleh solehah Taib, kemudian kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah وَلَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لِتَشْقَ بِهِ النَّاسِ Al-Quran ini tidak Allah turunkan untuk menambah kesulitan buat manusia itu itu yang harus diimani Al-Quran ini kalau antum baca bukan untuk menambah kesulitan buat manusia Wa وَإِنَّمَا أَنْزَلَهُ لِيَسْعَدُوا بِهِ سَعَادَةً لَا شَقَعَ بَعْدَهَا melainkan al-quran ini Allah taala turunkan agar mereka ini bahagia dengan kebahagiaan yang tiada penyakit setelahnya tiada tiada keberatan setelahnya waliyhataduhu hidayatan la dhalala ba'daha dan agar mereka beriktida mendapatkan hidayah dengan hidayah yang tiada kesesatan setelah hidayah Allah taala berfirman taha ma anzalna 'alaika al-qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الْعُلَىٰ الرحمن على العرش استوى طه تداله كَمِ ترون كان القرآن أنت أَجَرْ كسوليتا سمسارة تداله يمكن القرآن تذكرة كلا إنها تذكرة تذكرة لمن يخشى sebagai peringatan pengingat bagi orang yang takut ya, kepada Allah Azza tanzilam mimman khalaqal samawati al suatu penurunan dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi-tinggi ar-rahmanu ala al Syuf, <laughs> so, lihat di sini Al-Quran tidak diturunkan untuk uh, menyulitkan manusia bahkan diturunkan agar manusia ini mendapatkan sa'adah dan hidayah Mendapatkan sa'adah dan hidayah. Makanya sampai detik ini, Anda masih terheran-heran dengan orang yang anti dengan kajian tafsir. Terheran-heran dengan orang yang kesulitan untuk uh, ikut di kajian-kajian tafsir. Baik secara online maupun lainnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Dan Anda yakin ini emak karena jahil, emak karena dosa orang yang uh, ketika dia menghindari kajian tafsir dia, dia suka dengan seluruh kajian kecuali kajian tafsir imma dia jahil akan Al-Quran atau dia orang yang banyak dosanya sehingga kesulitan untuk uh, menjadi pengagum Al-Quran dan mulai jadi menjamak keduanya jahil dan juga muznib jahil dan juga fasik jahil dan juga dosa yang banyak jadi terhalangi dengan kecintaannya kepada Al-Qur'an. Seseorang ketika dia mencintai Al-Qur'an betul mencintai Al-Qur'an, maka dia itu akan selalu haus membaca Al-Qur'an, memuja Al-Qur'an, dan juga ketika diperdengarkan pada ayat Al-Qur'an dia akan memperhatikannya. Karena ini Al-Qur'an, apalagi kalau dia tahu maknanya, semakin dia terdabur. Dan kenikmatan kajian-kajian tafsir itu lezat eh, tinggi sekali sebenarnya seperti gizi protein yang sangat nikmat bagi tubuh bermanfaat sangat bermanfaat ya makanya suatu kesedihan tersendiri bagi anak pribadi ketika ketika anak di media sosial menyebutkan uh, bertanya kajian apa yang anda ikuti dari kajian kami maka di antara jawaban yang sebenarnya membuat hatiannya terenyuh tapi bukan karena terharu, terenyuh karena sedih terhadap orang-orang seperti ini dan juga kita juga menyedihkan. Yaitu kata kata orang ini semua anak suka kecuali kajian tafsir. Ini ima ada kesalahan pada anak ketika metode dengan metodologi penjabaran ilmu tafsir atau anak sebenarnya sesuai dengan bagaimana umumnya asa tidak menjabarkan tafsir tapi memang orang ini aja yang nggak suka dengan ilmu ini yang agung ini. Maka kak, ingin anda balas kemudian ini menunjukkan antum itu tidak faham ilmu syari, jahil akan ilmu syari dan bahkan antum tidak belajar ilmu syari, ya tidak belajar ilmu syari. Mungkin ia belajar secara zahir, tetapi antum tidak mendapatkan efek dari belajar ilmu syari, ya. Uh, jadi janganlah kita ini hanya dengan slogan uh, sunnah Nabi, slogan tauhid, kemudian masalah al-Quran, tafsirnya itu kemudian kita nggak mau ikutan, kecuali kalau euforia besar-besaran, nggak seperti itu tingkahnya, ya nggak seperti semestinya. Kita ini kajian al-Quran dan tafsir, ini kan tafsir al-Quran agar kita bahagia. Maka kalau ada orang tidak bahagia dengan kajian tafsir, tidak bahagia dengan kajian al-Quran. Berarti dia belum mendapatkan apapun dari ilmu syar'i ini. Dia nggak ngerti manzil Al-Qur'an dan tafsirnya. Ya, dan dan Al-Qur'an diturunkan agar memberi hidayah kepada manusia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang kemudian diketawarkan kepadanya hidayah namun dia enggan dengan alasan memang tidak suka seperti kajian tafsir, maka ini ada, ada salah besar ini, ada kesalahan besar dalam dirinya. طيب <applause> <applause> وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ورأى أهل تفسير بركات لهم من كان سبب نزول آية إني أن الله لما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه خير قيام إيت الله عز وجل كاتيكا على القرآن ترهب رسولنا وكا بكيتله dan juga para sahabatnya sebaik-baik bangkit. Faqala al-musyrikun unzila al Qur'an ala Muhammadin illa liyasqa. Itu tuduhan dari orang-orang musyrikun. Tidaklah Al-Qur'an itu ditunjuk diturunkan kepada Muhammad kecuali agar Muhammad itu keberatan. Sengsara fa Allah ta'ala qawlahu Maka Allah Ta'ala menurunkan perkataannya Taha ma anzalna al qur'ana Litashqa illa tazkiratan lima yakhsha Ya'ni fa laysa al-amru kama za'amahu ha'ula al-mubatilun. Tarkayuhu itu tidak seperti yang dipersangkakan oleh mereka orang-orang yang membatalkan Al-Qur'an dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal man ataahu Allahu al-'ilma biwahyihi wal fiqha fi tanzili fa qad arana bihi khairan katsira. Melainkan siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu dengan wahyunya dan ilmu terhadap wahyunya terhadap Al-Qur'an Sunnah dan fiqih ya, terhadap apa yang diturunkan maka Allah berarti Allah taala menginginkan dengannya itu kebaikan yang kebaikan yang banyak maka orang-orang yang mulai dekat dengan Al-Qur'an sebenarnya dia mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak tapi itu banyak tidak disadari oleh banyak dari kaum muslimin mereka hanya mendari biasa orang untuk menyadari kalau gini orang itu banyak menyadari gini apa Allah itu menginginkan kebaikan pada diri kita itu kalau misalnya kita itu tiba-tiba dapat rezeki yang banyak berarti Allah tuh pengen antum tuh baik berarti Allah berkah ya antum berkah antum kalau dapat duit banyak tuh berkah tapi giliran kalau Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan pada diri antum keinginan untuk mencintai ilmu dan juga konsisten dalam menuntut ilmu banyak orang kemudian mengatakan ini enggak ya, nggak ada ngapain sih kita ekstrim apa Udahlah nggak usah ekstrim ekstriman nanti jadi kayak para oknum itu ya ya udah apalagi sekarang itu banyak orang terang-terangan ketika di media sosial menyebut atau menasihati tentang hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan selera masyarakat maka maka banyak dari mereka kemudian mending mabuk agama ya mabuk agama istilah yang sangat berat di hari akhir itu menuding orang-orang yang betul-betul berusaha istiqamah dan mengingatkan orang-orang akan kemungkaran disebut mabuk agama mabuk kurang agama ya kalau zaman dulu trennya lakum dinukum waliyadin sekarang enggak mabuk agama jadi kita ini seolah-olah orang yang orang yang mabuk Taib, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizullah Qala qatadatu rahimahullah fi qawlihi wa ma anzalna alaika al-Qur'an Tidaklah kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk uh, supaya kamu sengsara La wallahi, tidak demi Allah Ma ja'alahu syaqa'an walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah tidak demi Allah Allah Ta'ala tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai kesengsaraan tetapi Allah jadikan ia sebagai rahmat cahaya dan petunjuk menuju surga fahaqiqun bihamil quran bal wa muslimin an yaqifa indahu fiyuhillu halalahu maka tentu suatu hak terhadap para pengusung Al-Quran bahkan untuk seluruh muslim agar wukuf عند Quran, agar mentadabbur Al-Quran, kemudian menghalalkan halalnya dan mengharamkan halalnya. Wa yusaddiqu bi akhbarihi wa la yatajawazahu wa yusaddiqu bi akhbarihi wa la yatajawazahu bi ghuluwin aw ifrat wa ifrat. Dan hendaklah setiap muslim itu tidak uh, hendaklah setiap muslim itu mempercayai khabar-khabar yang di dalam Al-Quran. Tasdiqul akhbar fil Quran. Suatu perkara penting yang kemudian pelanggarnya yang melanggarnya itu adalah kalangan Jahmiyah, kalangan Mu'tazilah, dan juga kadang-kadang beberapa dari orang-orang Asy'irah. Ya, di antara ada mutasdiqil akhbar atau takdzibil akbar fil Qur'an, di antara bentuk serupa dengannya adalah mentakwil ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terutama tentang tentang, tentang asma tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di ta'wil yang artinya tahrif sebenarnya ya ini tidak percaya kalau Allah Ta'ala Ar-Rahman Al-Arsistawa kita bilang enggak Ar-Rahman Al-Arsistawa tapi mereka kemudian enggak percaya karena zahir dari ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala butuh tempat butuh waktu dan seterusnya maka janganlah tafsirkan atau terjemahkan jangan terjemahkan dengan Allah Ta'ala bersemayam di atas ars melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguasai ars itu tafsir mereka Ya, maka orang-orang uh, seperti ini, wah, uh, tidak memberikan tasdik kepada akhbar Al-Qur'an sepenuhnya. Ya, tentang hari kiamat, tentang uh, ini dan itu, ya. Banyak dari mereka un, tidak pak, Tidak ma, tidak membenarkan khabar-khabar. wa -khabar. ifrat dan tidak melampaui Al-Qur'an dengan sikap ghuluw atau sifat berlebihan. يقصر atau atau يقصره عنه بجفاء وتفريط atau kurang dalam uh, memberikan treatment baik kepada Al-Qur'an uh, dengan cara jafa sikap kaku dan juga sikap meremehkan bal ya fi dhalika melainkan dia bersikap menengah dalam membawa atau dalam uh, mengusung Al-Qur'an itulah ahlul Qur'an sejati sebenarnya jadi tidak apa, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya. Melangkir WhatsApp, itu ahlus sunnah. Ada beberapa orang yang memang mereka itu sangat luar biasa dalam uh, mengulik-ulik ayat Al Al-Quran Al 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 sampai hadis Nabi SAW tidak sama sekali mereka singgung. Dan ini biasanya orang-orang disebut inkar sunnah. Atau disebut juga Quraniyun yang kadang-kadang menyebarkan pemahaman mereka di masjid-masjid. Ya. Dulu tahun 2006 atau 2007 itu pernah di suatu musala di pasar di Karibata. ya di dekat rumah ya. Uh, setelah kita keluar dari masjid atau musala itu, kemudian ada seorang <tuh> yang membuat tas dan dia membawa beberapa buku masih masih baru gitu dia bagi-bagikan ke jemaah yang melewatinya dia bagi-bagikan ke jemaah yang melewatinya ya dia kutip kutip seperti usul salah satu tapi lebih tebel lagi maka anda buka kemudian anda baca nggak ada hadis nabi saw dari so, dari setebal itu mungkin berapa puluhan Nggak ada satupun hadis nabi saw maka anda kemudian tantang dia mana hadis nabi saw Semuanya isinya ayat-ayat dari, dari dari ayat mana hadis Nabi saw. Berkilah kemudian dia. Nama nama yayasannya itu ya, Al Mukmin apa apa gitu. Ya, itu tidak ada -da -da di daerah Jawa, Jawa Tengah gitu. Ya, mereka mereka saat itu in, ini inkar sunnah. Mereka enggak bisa enggak mau berkelit apa enggak bisa karena mereka mau mengingkari sunnah. Mana bilang mana mana Nabi Jadi kadang-kadang Ikhwan kau antum curiga dengan orang yang menembarkan sebaran atau buku yang terprogram tapi isinya itu nomor-nomor atau ayat Al-Quran saja ya dengan banyak yang artikel tapi ayat Al-Quran saja yang disebut di mana mana nggak ada hadis Nabi SAW antum tanya ke beliau mana hadis Nabi SAW orang-orang seperti Inkar Sunnah dan Ahlul Bid'ah dari kalangan Mu'tazilah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan uh, berikan keadaan semakin jauh mereka dari hadis Nabi SAW Semakin jauh seseorang dari hadis Nabi SAW, maka semakin buruk pula tafsiran dia terhadap Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mengacu misal tafsir Mu'tazilah. Nih, anak sebentar. Anak akan baca, anak akan bawa, anak akan ambil satu buku sebentar. <laughs> anak, anak tahu untuk ini namanya buku. Dan ini buku ini anak sebenarnya ini ini buku asli dua jilid. Cuman anak anak minta cetak secara PDF karena ini di Indonesia nggak ada jadi semoga ya anda bisa beli versi aslinya ini ada cetak 24 September tahun 2014 29 Zulqa'dah 1435 Antum udah lahir putra waktu itu udah Hah? 2014 udah lahir kan <tuh> لما كتبنا المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء إمارة في كتاب الانتصاف لابن المنير عرض ونقد كريا الأستاذ بروفيسور صالح بن غرم الله الغامدي حفظه الله شيتا دار الأندلس تابني اسم Anda nggak print apa mencetaknya karena kalau versi PDF terlalu panjang Anda pengen versi ini ini hanya membahas masalah-masalah mu'tazilah ya yang ada di kitab Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari seorang ahli tafsir gembong Mu'tazilah yang mana kemudian Ibnul Munayir yang wafat tahun 683 juga membuat kitab yang di situ beliau banyak membantah pemahaman az Syari dalam kitab Al-Kasyaf. Nah, jadi sejak 2014 itu Anda berusaha membaca kitab ini dan meneliti banyak hal-hal berkaitan dengan Mu'tazilah dan juga syairah Karena Ibnu Munayyirina ini Asyairah, di antara Asy'ari, seorang Asy'ari yang sangat tulen ke syairahnya. Dan jazahullah khairah beliau juga berusaha untuk membantah Mu'tazilah dan pemikirannya. Namun karena asyairah mereka juga ada usul di antara usul mereka itu adalah mengedepankan akal dan Ibnu Mudayyir ia terasar fizarik yaitu membekas dalam pemikirannya pemikiran asyairah maka dalam beberapa hal pun bantahan-bantahan Ibnu Mudayyir itu uh, enggak, enggak 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 menyembuhkan nggak uh, menyembuhkan uh, penyakit yang ditawarkan oleh Azmaksari. Azmaksari menafsirkan ayat dan tafsirnya versi-versi Mu'tazilah Maka banyak hal-hal yang mengerikan dari tafsirnya Azmaksari. Yang uh, ulama ahlu sunnah mentahdir dan mewaspadai ma tafsirannya Azmaksari. Tapi para ulama di sedunia mereka mengakui akan uh, kebaikan kesusastraan Az-Zamakhsyari dan tafsir Al-Kasyaf karena Az-Zamakhsyari ini seorang adib seorang ahli lughah juga beliau namun untuk menafsirkannya pakai menafsirkan Al-Quran memakai madhab Mu'tazila dan beliau Mu'tazili yang jalt yang betul-betul Mu'tazili dan beliau berjuang gak akan itu tidak 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 bukan seperti sebagian orang yang ketika madhabnya itu menyimpang atau menyelisihi sunnah itu melipir tapi enggak az zamakhshari termasuk ulama Mu'tazilah yang betul-betul memproklamirkan dirinya Mu'tazili. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Ghamidi mengupas itu semua. Yang ditafsir tafsir az zamakhshari dan dikupas ayat-ayat yang ditafsirkan oleh az dan ada permasalahan Mu'tazilah padanya juga yang dipermasalahkan oleh Ibnu Munayyir dalam kitab al -Intisaf dan sampai segini kalau dilanjut ini, ini sampai total sekitar nggak banyak insya Allah ini kalau sampai akhir 1200an halaman Antum kalau baca insya Allah Antum pinter tapi aneh yakin Antum nggak bakal paham karena permasalahan-permasalahan di dalamnya permasalahan akidah yang dakik jiddan permasalahan berkaitan dengan madhab-madhab mu'tazilah dan bagaimana mu'tazilah itu Uh, mengedepankan akal dan ratio dibandingkan dengan nas dan dalil dan nas Al Quran itu diulak ulik gitu loh mereka nggak bisa melakukan menjadi seorang wasat atau orang yang menengah melainkan mereka hulu dalam menempatkan akal <coughs> di atas nas Al Quran dan mereka adalah orang-orang yang paling kurang beradab terhadap hadis dan sunnah Nabi SAW. Ya, yeah. huh? apa? contoh permasalahan anak buka sambil murid. nah Di sini ikhwan uh, Apakah orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini apa itu? ini di sini ini di tengah banget harus dari awal ini tentang masalah ya gini nih cari kita cari yang oh, di tengah-tengah dari tengah gini nggak 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 cocok ini pembahasan nggak semudah itu ya lihat di sini kalau nih pembahasan misal surat saad so ayat ke 10 ya zamakshari punya kalam satu paragraf Ibn bunun kemudian punya kalam satu paragraf satu dua tiga empat lima enam enam ya 6 lembar berarti 12 halaman untuk membahas kalamnya Az-Zamakhshari. Ah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Am mulku samawati wal wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Surat Shad ayat ke-10. Misal, misal ini misal saja. Surat Shad ayat ke-10. Ya, apakah mereka mempunyai kerajaan lagi dan bumi dan apa yang di dalamnya jika ada maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit Falyakhudhu bil asbabil kata dalam tafsir Muyassar falyakhudhu bil asbabil musilati lahum fil sama hatta yahkumu bima yuriduna min ata'a aw Maka kalau memang mereka ini orang-orang yang berbuat syirik dan mengingkari Allah mereka merasa apakah mereka seperti Firaun dan semisalnya apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara langit dan bumi jika memang ada kerajaan mereka di langit dan bumi maka Biarin mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Nah, uh, apa di sini? Ini kata-kata Az-Zamakh Syari: asbab maka hendaklah mereka naiki tangga-tangga ke langit." Maka kata Az-Zamakh Syari: "Falyas adu fil a'ar jiwa turuk." allati yatawassalu biha ila arsh hatta yastawu maka hendaklah mereka naik ke tangga-tangga itu naik ma'arij ya, ke langit sana yang langit itu itu akan menyampaikan kita menuju ke arsh sampai mereka ini orang-orang kafir bisa beristiwa di atas arsh ingat Mu'tazilah itu mengingkari sifat istiwanya Allah Azza wa Jalla dan menafsirkan istiwa dengan istila sama seperti Asy'ariyah. Dan hendaklah mereka setelah beristiwa di atas ars. Hendaklah mereka men, uh, yudabbiru amrul alam wa malakut Allah. Hendaklah mereka itu mengatur alam dan juga kerajaan Allah. Hendaklah mereka wa yunzilul wahya ila man ila man mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Syuf di sini az zamakhshari maksudnya dari kalimat ini adalah gini loh, ajak antum berpikir. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir agar mereka naikin tangga untuk menjadi Tuhan. Kalau memang benar mereka adalah pemilik langit dan bumi, gitu kan? Anggaplah misalnya Firaun. Firaun kan merasa dirinya adalah uh, Rob, ya, pencipta langit dan bumi kan? Ya udah kalau gitu, cobalah Firaun naiklah ke langit. Untuk melakukan ini itu sebagaimana seorang Lord, seorang Tuhan. Maka apa kata Zamakhsyari? Maksudnya Zamakhsyari di sini menyindir menyindir orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang mustahil dilakukan oleh manusia. Benar nggak? Mustahil nggak manusia itu bisa ke langit terus beristiwa di atas arus, Mustahil enggak? Mustahil. Ya. Maka di sini seperti apa lihat Allah kalau di sini mereka seperti menyindir atau mu'atazilah atau zamaksari seperti menyindir kita. Kalau kalian meyakini Allah Taala beristiwa di atas ars, terus Allah Taala memberikan permisalan seperti ini dan ternyata kalian katakan tidak mampu, tidak mungkin, tidak bisa, maka Allah Taala lebih tidak mungkin lagi untuk beristiwa di atas ars. Itu maksudnya. arti nggak masuk nggak masuk. Coba itu ada akuarium antum minum airnya coba. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini kan dalam sifat menantang. Dan dalam sifat apa? Enggak menantang, menantang supaya kalian berpikir bahwa saya seolah-olah ini bagi zaman asbab ayo coba Fir'aun dan atau siapapun yang mengklaim dirinya Tuhan ayo naik ke atas kalian tadwir alam ini kalian atur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Fir'aun dan siapapun yang semisalnya agar melakukan sesuatu yang sifatnya mustahil paham? Maka kata Zamakhsyari, maka berarti beristiwanya Allah Ta'ala di atas arus juga hal yang mustahil. Gimana? Faham Al-Muhim di sini Zamakhsyari ingin menegaskan pada setiap orang bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arus Itu mustahil. Karena Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang mengklaim dirinya Tuhan itu untuk melakukan hal yang mustahil. Maka eksistensi Tuhan di atas ars, kemudian mengatur alam dari situ, itu sesuatu yang mustahil, sebagaimana perintah Allah. Ini mustahil dilakukan oleh siapapun, karena bukan masa bisa atau tidak bisa, karena memang tidak mungkin nggak masuk akal gitu loh. Nah, kemudian Ibnul Munayir, Ibnul Munayir dari kalangan Asy'ariyah berusaha untuk meralat Az-Zamakhsyari dengan keterkacauan maksudnya. Maka kata Imam Munair, istiwa sifat istiwa yang dinisbatkan kepada Allah itu bukanlah sifat istiwa seperti ini. Seperti yang digambarkan oleh Az-Zamakhsyari istiqrar yaitu menetap dan ada di atas di atas ars karena istiwa yang dinisbatkan kepada Allah kata Imam laisa istiwa laysa istiwa astiqrarin bi karena istiwa yang dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla kata Ibnu Munair itu bukanlah bersemayam dalam artian menetap dengan fisik lihat azza memberikan suatu dolal suatu kesesatan Ibnu Munair berusaha membantah ini dengan hal yang juga sesat gitu loh yaitu dengan menafikan ya ini bukan istiqrar di sem, bijisim, bijisim ya sebenarnya niatan niatan Ibn jelas benar niatannya baik yaitu jangan sampai kita itu menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menetap di atas ars dengan fisiknya melainkan istiwa di sini adalah sifatul fiil yaitu perbuatan yang yang disebut dengan istiwa ini adalah takwil al qadi abu bakar abu bakar ibn al arabi ya seorang ulama maliki al muhim di sini ya di sini kemudian dikomentari oleh penulis yaitu syekh saleh al ghamidi bahwasanya mau zamakshari kek mau ibnu munayir kek dua-duanya sama-sama kurang tepat atau tidak benar dalam masalah istiwa ini ingat ya itu salah satu contoh yang Anton pengen. kalau kita bahas lagi anda harus baca ulang dan kemudian bisa lama lagi nanti urusannya tapi seperti itu ingat ya kawan ketika ini masih masih kajian fikih ini kajian fikih doa dan zikir sebenarnya bukan kajian aqidah eh. tetapi kalau kita lihat ya, lihat uh, Uh, tadi kita ada contoh sampel Az-Zamakhsyari dari kalangan Al-Mu'tazilah dan ada Ibnu Munayyir dari kalangan Asy'ari dan dua-duanya ulama besar. Zamakhsyari di sini ada sifat apa ghulu dan ifrat dalam mengedepankan akal. Tapi uh, dari kalangan Asy'ari pun melakukan hal yang ada keserupaan dengan mereka yaitu mengedepankan akal dalam membantah orang-orang rasional seperti Mu'tazilah ini maka jadilah ahlu sunnah sebagai apa? sebagai wasat di tengah di tengahnya gimana? bahwasanya istiwa Allah Ta'ala di atas ars itu tidak seperti yang kalian gambarkan melalui kalimat-kalimat kalian melainkan nya Allah di atas bersemaimnya Allah di atas ars dengan bersemaimnya dia sesuai dengan keagungannya selesai khalas wasat wakadzalika ja wasata di sini kenapa tengah kita katakan ahlu sunnah itu di tengah karena ahlu sunnah tetap menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam al hadis dan tidak menafsirkan macam-macam di tafsiran yang di luar dari ma mafhum dari ayat atau hadis tersebut Alakulihal itu itu dia yang bisa kita bahas dari fikih doa dan zikir pada kali ini insyaAllah ta'ala يا ان الميسر ان شاء الله باذن الله وصلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita akan mulai insyaallah dari ayat 243 dari ayat surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُفُ حَذَرَ الْمَوْتِ Apakah kalian tidak memperhatikan coba lihat orang-orang yang خرجوا من ديارهم mereka yang keluar dari kampung halaman mereka ada apa dengan mereka ini dikatakan أَلَمْ تَعْلَمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ قِصَّةَ الَّذِينَ فَرُّوا مِنْ أَرْضِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَهُمْ أُولُفُ كَثِيرٌ خَشْيَةَ الْمَوْتِ مِنَ الطَّاعُونِ أَوْ الْقِتَالِ Mereka itu sampai berbondong-bondong ribu-ribuan jumlahnya karena khauf atau khasyatul maut. Khawatir mereka pergi untuk menghindarkan diri dari ta'un wabah atau dari pembunuhan. Ada yang mengatakan dari ulama jumlahnya 4000 orang menghindari wabah. Ya, mereka bilang kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana maka faqala mutu. Maka Allah tuh Allah katakan kepada mereka, berfirman kepada mereka sampai ketika mereka sampai di suatu tempat, Allah taala katakan mutu, yaitu matilah kalian. Maka mereka pun mati semuanya ketika itu. Nah, setelah itu Asyhadu an la ilaha illallah mutu famatu duf'atan wahidatan 'uqubatan ala firarihim min qadarillah kata para ulama bahwasanya Allah Taala matikan mereka saat itu mati dalam satu kloter langsung itu sebagai okubah sebagai hukuman terhadap larinya mereka dari takdir Allah Azza Wajalla. Nah setelah mereka mati semuanya setelah itu ada seorang nabi yang melewati mereka mereka kan sudah menjadi mayit-mayit sebagian di depan rumah mereka Maka lewatlah seorang Nabi ketika itu. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah thumma ahyahum kemudian Allah taala menghidupkan mereka. Maka dikatakan dalam tafsir thumma ahyahum Allah taala ba'da muddatin liyastawfu ajalahum wa liyata'idhu wa, liyata wa yatubu. Kemudian Allah menghidupkan mereka dihidupkannya mereka kembali oleh Allah mengandung pelajaran dan dalil yang pasti akan ada kebangkitan jasmani pada hari kiamat kelak karena ya tadi udah mati kemudian dibangkitkan kembali di dunia Pak berarti itu kuasa Allah Oleh karena itu Allah taala berfirman innallaha lazu an nasi walakinna nasi, na nasi, la yashkurun. Kata para ulama, Inna al al Allah la nas al-kathira. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang besar terhadap manusia dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Walakin, aktharan nasi la Tetapi kebanyakan manusia tidak merasa bersyukur dengan fadilah dari Allah azza wa jalla. Dalam kisah tadi, ikhwan, mengandung pelajaran terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tindakan menghindarkan diri dari takdir itu sama sekali tidak bermanfaat. Kalau antum bertindak hanya untuk lari dari tak dengan niatan lari dari takdir, ingat lari dari mahabah, mara, dari lari dari bahaya karena ingin meneruskan hidup dan keberlangsungan hidup itu nggak masalah. Tapi lari dari mara bahaya dengan maksud lari dari takdir Allah, maka itu tidak akan bermanfaat. Apa bedanya ikhwan? Lari dari marbahaya itu demi murni keberlangsungan hidup. Tapi kalau lari dari marbahaya dengan adanya pemahaman bahwa saya, saya sedang keluar saya ingin keluar dari takdir Allah taala ini, tidak keta tapi saya nggak mau ditakdirkan oleh Allah azza seperti ini dan saya akan keluar dari takdir ini menuju keadaan yang bukan merupakan takdir Allah. Maka ini dikhawatirkan bisa kufur karena merasa bahwa saya ada sesuatu dan ada fase zaman yang tidak Allah Ta'ala takdirkan. Melainkan pelajaran di sini adalah tidak ada tempat berlindung dan bernaung kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kematian itu bisa mendatangi siapapun kapanpun ya dan juga bisa juga uh, bisa juga mereka ini dihukum oleh Allah azza wa Jalla berupa kematian agar wabah itu tidak makin menyebar di kalangan bumi ini jadi biar mereka saja yang kena wabah dan uh, me ketika mereka pengen pergi jauh maka mereka pun apa Allah matikan supaya tidak jadi pergi jauh ya seperti itu ya kawan. Tapi kemudian kata Allah SWT wa jalla wa الله dan berperanglah kalian wahai kaum muslimin berperang terhadap orang-orang kafir. Linusrati dinillah untuk menolong agama Allah. Wa anna Allah aqwalikum alimun bi niyyatikum dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar perkataan kalian dan Maha mengetahui niatan-niatan dan amalan kalian. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita itu berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini kata Ibnu kafir sebagaimana tindakan menghindarkan diri dari takdir sama sekali tidak bermanfaat, demikian juga halnya tindakan melarikan diri dan menghindar dari jihad itu sama sekali tidak mendekatkan dan tidak menjauhkan ajal kematian yang telah ditetapkan dan rezeki yang telah digariskan kebanyakan orang itu menghindari kematian tapi mereka tidak menghindari rezeki mereka Ingat. nah Tapi pemahaman seseorang tentang takdir itu menunjukkan kualitas kolbu dia sebenarnya. Ya, pemahaman terhadap ter ter takdir itu penting sekali. Banyak orang menuturkan penyesalan apa yang terjadi pada dirinya dengan mengatakan seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu. Ya. Yang paling jelek adalah ketika dia, ketika manusia ini mendapatkan aib akan kelakuannya sendiri kemudian dia menyandarkan itu ke, beralasan dengan takdir ya. dan yang kadang anda dengar dan ini termasuk keburukan namun tidak disadari oleh orang-orang yang oleh orang-orang keumannya ketika nggak tahu tentang suatu ilmu syar'i kemudian dia bilang aduh coba kalau dulu anak ke pesantren ya anda bakal tahu nih Itu kita jawab ya antum nggak jadi ke pesantren itu kadar Allah tapi kan itu juga pilihan antum nggak jadi ke pesantren kalaupun jadi ke pesantren belum tentu juga antum hafal karena orang kayak antum <laughs> antum gimana bisa memastikan kalau antum pesantren banyak orang pesantren yang nggak ngerti juga begini jadi jangan membayang-bayangkan sesuatu yang sebenarnya antum tuh nggak tahu kalau jadi itu malah bisa jadi lebih parah Udah Antum memang udah pantasnya kayak gini gak ngerti sekarang dia disuruh ngerti diajak ngerti ya yeah. Coba kira Antum nyesel nggak nggak pesantren? Gimana ya bingung ya mau jawab apa ya? Tapi kalau ah, kalau kalau ternyata Antum pesantren ketika itu ya belum tentu juga Antum bakal jadi berilmu belum tentu. Artinya gimana? Ya? Putra Antum sekolah di mana? SMA. SMK kesehatan ngapain itu kesehatan tapi kalau misalnya uh, uh, antum di pesantren sejak SMA misalnya belum tentu antum jadi kameramen <kanku> bisa jadi ustadz gitu, kan iya <kanku> 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 enggak belum tentu kan ya bisa jadi ustadz malah bisa jadi enggak jadi apa-apa sama sekali inilah maksudnya misteri-misteri takdir yang hikmahnya itu bisa kita kupas. Bisa jadi, iya iya kayak kayak temenana, ya si can si caleg. Orang Sunda tuh kin? Iya si barokokok itu orang Sunda itu. Mau jadi mau cita cita supir angkot. Paling di pesantren. Alhamdulillah nggak jadi supir angkot itu. Iya. طيب كتب الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره يا يعني كتب علماء دي لم تفسير ميسر من ذا الذي ينفق في سبيل الله انفاقا حسنا احتسابا للاجر فيضاعفه له اضعافا كثيره لا تحصى من الثواب من الثواب وحسن الجزاء يعني سياطة memberi pinjaman pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang qard dan hasanah, pinjaman yang baik. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita. Setiap qarid dan muqtarid itu masing-masing orang yang butuh. Iya. Tapi mau ini? mau ini jalan sambil dulu. Sambil dulu, saya. hati -hati, Door, so Siapa yang mau memberi pinjaman Ini bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Membutuhkan manusia Membutuhkan pinjaman manusia Kemudian Kalau tidak minjem gak punya, gak nggak punya nggak dapat Enggak ini Ini Allah azza wa jalla Manzal zal Qardun hasana Karena kau kayak gitu Pengennya Cium tangan aja Fa yu'dahu fa lahu <laughs> maka Allah taala akan memberikan ganda ad'afan katsirah la tusa min jaza' Tidak terhimpun seberapa lipatan gandanya dari ganjaran tersebut Sementara Allah Subhanahu wa taala itu wallahu yaqbidu wa yabsut Ya Allah ya bisa menyempitkan waya oh, besut, bisa melapangkan rezeki. Ya. Bisa menyempitkan, bisa melapangkan rezeki. Fa'anfaqu wa la tubalu fa innahu huwa ar-razzaq. Fa'anfiqu wa fa'anfiqu wa la tubalu fa innahu huwa Maka razzaq Maka kalian. Dan janganlah kalian itu mikirin soal ganjaran. Karena Allah itu razzaq. Inilah, ini lihat Memang kata Allah, "Man qardan Tentu ini tidak seperti pemahaman Yusuf Mansur ya yang kalau misalnya kita meminjamkan kepada Allah dengan suatu sedekah, maka akan ada ganjaran yang yudha'if, Enggak statis langsung betul-betul sesuai perhitungan manusiawi. Ini kalau misalnya 10 juta nanti akan jadi 100 juta. Enggak gitu. Karena Allah itu ya kubit wa yamsud. Allah Taala itu bisa menyempitkan, bisa melapang rezeki terus Allah. Maka la tu balu faan fiqwa la tu balu faino wa rozak. Maka kalau mau infak infak aja kalian dan jangan jangan kalian pikirkan berapa ya nanti ganjarannya. Karena Allah itu rozak. Yudayiku ala man yasha min ibadhi fi rizq wa yusiyuhu ala akhirin. Allah Subhanahu wa Taala bisa menyempitkan siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang dalam urusan rezeki dan bisa meluaskannya untuk orang lain, untuk pihak lain. Laul hikmatul balighatu fi dzalik. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi terhadap hal tersebut wa ilaihi turja'un wa ilaihi wahdahu turja'una maut ala amalikum. Dan kepadanyalah kalian itu akan di, dikembalikan setelah kematian. Kemudian dia akan memberikan jaza yaitu ganjaran terhadap amal-amal kalian ya Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu uh, Abdullah bin Mas'ud bercerita bahawa ketika turun ayat tersebut Abu Dahdah Al-Ansari Abu Dahdah Al-Ansari bertanya Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kita? Wahai Rasulullah apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pinjaman dari kita Karena dikatakan Maka iya Wahai Abu Dardah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pinjaman dari kita Kemudian Abu Darda berujar Perlihatkanlah tanganmu kepadaku wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya Dan Abu Darda berkata Sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Robku kebunku Menghidupkan kebunnya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, di dalam kebun itu terhad, jadi jadi Abu Dahda ini punya punya uh, bustan, punya kebun. Di dalam kebunnya beliau itu ada 600 pohon kurma, 600 pohon kurma. Di sana tinggal pula Abu Dahda dan keluarganya. Kemudian Abu Dahda datang dan memanggilnya. Hai Ummu Dahda Ya, istrinya. baik jawab istrinya. Dia berkata, "Keluarlah." Karena aku telah meminjamkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi keluar dari rumah. Ini bukan punya kita lagi. Ini sudah kita wakafkan. Man zalladhi yukridullaha qardan hasana. Ini. Maka Allah Ta'ala akan yudha'ifah. Akan memberikan mudha'afah. Akan memberikan ganjaran yang berlipat. Tapi ingat ganjaran tersebut. Tidak mesti berupa materi. Ini yang enggak, yang salah ini dari dari mafu dari pemahaman ya ya M maka harus di di matematika kan nggak bisa seperti itu Allah ya Allah wa yarzuk Allah ya wa yakbid Allah taala yang yang uh, yudayik, yang menyempitkan dan juga orang yang membentangkan rezeki jadi itu nggak diatur oleh manusia manusia nggak boleh mengatur Allah swt kalau kita misalnya sedekah sejuta maka urusan kedepannya serahkan kepada Allah karena Allah taala itu memberi ganjaran sesuai dengan rahmat dan keinginannya bukan disesuaikan dengan keinginan manusia ya kalau misalnya kita pengen dari 10 juta ini kita dapat rezeki lebih, iya terfadzal tapi untuk membatasi rezeki Allah Azza wa Jalla dan kebaikan Allah itu sesuatu yang tidak benar ya taif, sepertinya sampai ayat ini aja kan, untuk uh, tafsir muyasar ya karena kita juga mau ke taifah 245 insya Allah ya iya <tuh> tapi kalau misalnya audiensnya lebih banyak Insya Allah bisa lebih lama lagi tetapi semakin sedikit manusia semakin sipit mata <laughs> ya begitu emang tabiat kita ya susah emang anak kagum dengan seorang syekh yang beliau itu kajiannya sering online sekarang ya muridnya lah yang ini jadi pakai telepon jadi ada korinya korinya itu pakai telepon gitu loh jadi nggak langsung di majelisnya eh, mungkin ada ada recordernya ada 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 tim yang merekamnya tapi nggak ada murid yang datang memang tapi istiqomah untuk kajian-kajian berkaitan dengan tafsir dan Al-Quran umur Quran tuh beliau setiap hari explore terus bisa istiqomah tanpa ngantuk kalau kita Masya Allah ikhwan. tapi kalau misalnya kita itu Allah Ta'ala berikan uh, fadhilah Misalnya yang, yang dengar streaming kita itu ratusan bahkan seribu lebih Dan ada sesi tanya jawab, anda yakin anda gak ngantuk insya Allah Kenapa? ngantuk ini emang karena mungkin kita kurang ikhlas kayaknya Atau gini Karena kalau kita itu banyak viewernya, banyak penontonnya, kita terkenal Itu kita bisa tegak gitu loh karena merasa diperhatikan orang tapi kalau misalnya kita seperti jemaah sedikit dan udah gitu di YouTube atau di Facebook atau dimanapun kita streaming yang nonton sekian kira uh, eh, gitu satu dua tiga empat lima nggak ngedongkrak sampai lima puluh sepertinya kita masih kurang ikhlas. Tapi memang kalau misalnya kita terlalu terkenal mungkin lebih mudah terkena fitnah. Jadi Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan-keadaan seperti ini Dan Ana berharap agar Ana tidak seperti yang Tiba-tiba uh, terfitnah dengan popularitas Tiba-tiba terfitnah dengan melejit Tiba-tiba Ya karena ketika kita itu Sudah berubah konsumennya maka boleh jadi Raut muka kita berubah Gak apa-apa deh raut ngantuk kayak gini gak apa-apa Iya. Mungkin kalau teman-teman yang online ngelihat atau lihat rekaman, kelihatan nggak anak kayak ngantuk gitu? Oh kelihatan. Waduh, malu juga anak. Tapi memang seperti itu susah, susah. Kecuali kalau ada motivasi tambahan dari duniawi. Iya beneran, beneran Pak Deden. Tambahan motivasi di dunia ini maksudnya adalah audiens yang banyak. Kemudian jumlah pertanyaan di akhir sesi itu termasuk hal yang duniawi yang membuat kita terlebih semangat. Anda nggak mengatakan bahwasanya siapapun yang mendapatkan banyak audiens dan dari live streamingnya dari pertanyaan, Anda nggak mengatakan mereka tidak ikhlas. Anda nggak mengatakan begitu. Tapi ujian untuk tidak ikhlas untuk bab ini lebih berat. Bahkan cuman sekedar kita tahu setiap kita live pasti ada ratusan yang nonton. Kalau kita tahu itu kita lebih semangat dibandingkan yang nonton sedikit itu memang wajar secara manusiawi tapi itu juga ujian terhadap keikhlasan kita iya dan kalau misalnya sejujurnya anda sebagai da'i anda mengingat kalau habis kajian ada amplopnya dengan habis kajian tidak ada amplopnya itu memang suatu motivasi yang kuat iya karena kita ini keikhlasan kita ini dipertanyakan dan khawatir ini masuk bab syirik Apalagi kalau kita tahu nominal dari omplop yang akan dihadirkan oleh panitia kepada kita. Makin semangat. Kita semangat ngisi di kajian-kajian masjid-masjid besar. Atau MT-MT besar yang banyak audiensnya. Lebih semangat. Itu wajar memang secara manusiawi. Tetapi itu adalah ujian yang berat bagi manusia dan da'i. Iya. Iya. Dan di ini kita diuji dengan mungkin yang hadir satu dua tiga sekian dan itu pun dari satu dua tiga duanya tidur satunya ngantuk misalnya itu ujian ujian tapi tapi bagi tapi sebenarnya kalau kita pikir pikir ujian popularitas itu lebih berat daripada ujian seperti ini ini ujian hanya untuk mata dan kita kita fokusnya itu gimana cuman gimana cara supaya mata ini gak ketutup itu dia tapi kalau misalnya ujian menyerang kolbu dengan banyaknya audiens, dengan banyaknya yang nonton, dengan banyaknya hadirin, itu itu kita yang kita tata hati. Menata mata dengan mata hati lebih sulit mana? Hati jelas. Iya. Itu pun udah menata mata, kita juga belum tentu ikhlas. Allah musta'an. Ya, jadi... Ya... Semoga Allah Ta'ala jaga anak dan juga antum. Ya, dalam menutup ilmu syari. I. Kita ini masih... jauh dari kata ikhlas ya la haula wala illa billah ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan niat dan juga asatidah kita yang Masya Allah mereka tabarakallah juhud mereka dan effort mereka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan jaga jaga amal saleh mereka sampai wafat mereka sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته